Selamat pagi rekan-rekan media, kami ingin sedikit melakukan update berkaitan dengan berita yang berkembang pagi ini bahwa terjadi lost contact pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter yang mendarat di Bandara Paro pada pukul 6.17 pagi waktu Indonesia Timur. Posisi pesawat berada di jalur runway dan kami sedang melakukan pemeriksaan apakah terjadi kendala teknis di pesawat, tapi itu agaknya jauh dari dugaan kebakaran dan hal-hal teknis yang muncul dari pesawat itu sendiri, karena posisi mendarat dengan baik. Kami juga sedang melakukan upaya untuk melakukan pengecekan apakah ada sabotase oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan perusakan terkait dengan pesawat tersebut. Namun salah satu yang